Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Miko Service 1802, channel berbagi ilmu, berbagi cara, berbagi trik memperbaiki barang-barang elektronik yang rusak yang ada di sekitarnya, sahabat-sahabat semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini Miko Service akan berbagi ilmu, berbagi cara, berbagi trik mengganti dinamo pengering mesin cuci aqua 2 tabung. Ini modelnya QW1080XT. Karena dinamo pengeringnya ini udah rusaknya udah parah, udah pada putus. Sebelum kita menuju ke proses penggantian dinamonya, apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, Miko Service mohon bantuannya dengan tekan like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat lainnya, supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya diaktifin, supaya sahabat-sahabat bisa langsung mendapatkan ilmu terbaru dari Miko Service 1802. Proses mengganti dinamo pengering itu sangat mudah, sangat simpel dan cepat. Yang penting jangan lewatkan video belajar kali ini, tonton terus sampai habis supaya sahabat-sahabat tidak gagal dalam mengganti dinamo pengering. Kita bongkar dulu mesin cuci aquanya. Setelah mesin cucinya udah terbongkar total kayak gini, terus selanjutnya kita potong kabel dari dinamonya ini. Nanti kita potong kabel dinamonya, terus kita nanti copot dari dudukan ininya, dudukan kaki dinamonya. Setelah kabelnya udah kita potong, udah kita copot dari sambungannya, skrup ini 1, 2, 3 juga udah kita copot, udah kita lepas, kita tarik aja dinamonya, terus nanti kita ganti sama dinamo yang mau buat ganti nih. Ada satu hal penting dalam kita kalau mau mengganti dinamo pengering itu, yang harus kita perhatikan yaitu ini, lubang ininya itu harus sama, karena ada yang lebih kecil lagi dari dinamo ini. Ini kebetulan Miko Service bawanya pas, ini termasuk yang besar ininya. Jarak ini sama ininya itu dari tengah-tengah ini termasuk yang besar. Terus kita pasang rem pengeremnya dan kita nanti rakit kembali dinamo pengeringnya. Di dalam kita akan menginstalasi kabel dinamo pengering yang baru ini. Ini kita juga wajib membaca diagram kerjanya, itu tertulis kabel black ke listrik langsung. Ini berarti kita sambungan ke listrik langsung yang kabel hitam. Terus gray ke kapasitor, terus purple kapasitor langsung lanjut ke timer. Kita rangkai kabel dinamonya dulu. Ya, begini cara menginstalasi kabel dinamo pengering. Ini yang warna abu-abu, ini yang warna hitam langsung masuk ke listrik PLN, ini yang warna ungu cuma dapat kapasitor doang. Selanjutnya kita coba dulu muter apa tidak dinamo pengering yang baru ini. Alhamdulillah dinamonya
muter. Ini cuma buat mengetes instalasinya Miko Service sudah betul apa belum, karena ini dinamonya juga dinamo baru. Tadi pas Miko Service beli udah dicoba di tokonya dan juga mutar. Langsung aja kita rakit kembali mesin cucinya. Setelah mesin cucinya udah kita rakit seperti semula, langsung aja kita coba nyalakan pengeringnya, kita hidupkan pengeringnya. Ini spin timer, kita putar ke arah jarum jam. Ya, ntar kita lihat di bawah, kita lihat ke dinamonya langsung. Alhamdulillah, dinamo pengeringnya bisa muter lagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Miko Service yang sudah bersedia belajar kali ini, belajar mengganti dinamo pengering yang aslinya itu udah rusaknya udah parah. Miko Service ganti sama yang masih berfungsi. Apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, Miko Service mohon bantuannya, jangan tekan like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat lainnya. Apabila dalam video belajar kali ini ada kata-kata yang kurang jelas, ada kata-kata yang kurang sopan, Miko Service mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian video belajar kali ini, sampai ketemu di video belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.